Ya, ini bunga yang indah. Wanginya juga enak. Maafkan aku, Ratu Jodah. Kau akan pergi sendirian ke perayaan itu tentunya. Yang Mulia tidak akan menemanimu. Panggil Hosiar ke sini. Hosiar, kau bawalah bunga ini untuk Yang Mulia. Bawalah. Baik. Aku tidak sabar menunggu melihat kesedihan di wajahmu. Ketika kau tahu bahwa Yang Mulia tidak bisa menemanimu di perayaan itu. Kuharap bisa menemukan sesuatu di kamar ini yang bisa membantuku untuk meraih tujuan. Bisa memberi informasi yang berguna. Apa yang kau lakukan di sini, Sena? Sangat bagus. Boleh aku memainkannya? Aku ingin menulis surat untuk Rahim dan meminta maaf padanya. Halaman pada buku ini lembut sekali. Itu bukanlah buku biasa. Itu adalah Humayun Nama. Aku menghabiskan bertahun-tahun untuk menulisnya. Kau harusnya tidak masuk ke kamar orang tanpa izin darinya. Ngomong-ngomong, hari ini kau melakukan kesalahan besar. Tidak, tidak. Aku hanya bermain dengan Rahim. Aku tidak mendorongnya. Aku ingin minta maaf. Aku merasa bersalah padanya. Pemikiran yang bagus. Tapi kau tidak perlu menulis surat untuk minta maaf padanya. Kau ketemu langsung dengannya dan meminta maaf. Dia pasti sedang bersama dengan Ratu Salima. Baiklah, kalau begitu aku akan menemuinya. Tunggu dulu. Ini adalah istana raja, bukan tempat umum. Kalau masuk ke kamar orang tanpa izin, kau akan dapat masalah. Aku masuk ke kamarmu tanpa izin darimu. Jadi aku minta maaf. Aku pergi dulu ya. Saat ini aku merasa dia gadis biasa. Tapi ada saat dia bersikap lugu, juga seakan-akan tidak bisa dipercaya.